Dan sungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang diniatkan. Siapa yang hijrah hanya itu, kan, berdasarkan ingin mendapatkan keredaan Allah dan Rasulnya, maka dia akan menuju kepada keredaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa hijrah hanya kerana menginginkan dunia, memangkana hijratu ila dunia au amaratin yankihuha, atau kerana wanita yang ingin dinikahinya, fajratu mila alama hajra ilaih, maka hijrahnya itu sesuailah dengan apa yang dituju. Hadis riwayat Bukhari. Sebab bukan semua yang ikut Nabi sebab kerana Allah, bukan semua. Termasuklah seorang tu. Seorang ni dia suka sangat dengan budak perempuan. Dia nak kahwin dengan perempuan tu tak nak kahwin dengan dia melainkan dia datang ikut Nabi hijrah. Maka dia ikutlah Nabi hijrah sebab nak kahwin dengan perempuan tu. Dapatlah dia kahwin dengan perempuan tu, maka itulah yang dia dapat. Pahala hijrah tak dapat. Kenapa datang ke masjid semayang malam ni? YB datang, takkan aku tak datang? Macam tu. Tapi dia jumpa YB dan dia nak macam tu. Kenapa datang malam ni? Biasanya ceramah mal hijrah ni mesti ada makan. Tapi ada makan. Biasanya. Kenapa datang ni? Dia dapat selfie dengan sesurbat. Selfie fikir. Tadi ada beberapa orang dah selfie dah awal-awal. Dah dapat dah dia awal-awal. Kawan-kawan ni kalau orang dah dapat dulu lah. Aduh. Sabar, jangan risau. Saya okey je. Lepas ceramah pun boleh. Gambar tagak RM50, gambar gebas RM120. Kalau siap frame, lain harga. Tak ada lah, mana ada. Kan? Jadi, tengok apa yang kita niat. Apa niat kita? Sebab itulah kalau ada orang, minta, aku kerja rajin-rajin ni nak naik pangkat. Naik pangkat problem. Sebab pun dah dapat naik pangkat. Kita kat tu je lah. Jangan letakkan naik pangkat tu sebagai matlamat. Sudahnya dia tak tahu nak buat apa. Biarlah niatkan kerana Allah. Baik. Itu sebabnya kita kena berubah sikap kita. Installkan, masukkan dalam hati ni benda-benda baik dalam hati kita. InsyaAllah, barulah selamat dunia akhirat. Nabi persaudarakan Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya. Ada pelbagai aset dekat Mekah. Dia tinggalkan. Nabi korban nak? Nabi korban. Nabi tinggalkan kampung halaman Nabi untuk pergi ke Yathrib. Nampak? Bukan senang. Nampak? Kita cakap okay tu. Tak, susah. Itu sebabnya memerlukan. Kalau dengar lagu tu, satu Muharram detik permula. Hijrah itu pengorbanan. Hijrah itu perjuangan. Nah, lebih kurang tu lah. Lebih kurang pusing kan. Perjuangan, pengorbanan. Dua-dua, borek kan. Bukan sonak. Contohlah, apa letak satu niat? Niat yang susah sikit. Susah, niat pun susah, saya kata tadi. Apa dia? Contohnya orang lelaki yang borek sikit kat dia. Berhenti merokok. Ui, berubah muka. Dah mula dia dah. Dah mula dia sampai ke situ dah. Rokok juga usik dia kan. Mula lah dia berhujat, ustaz yang mengajar dekat masjid apa tu, dia pun merokok. Nampak dia kata macam tu. Dia tetap nak cari kawan masuk dengan aku sekali. Buat apa? Kan? Belum pernah lagi kajian menunjukkan seorang rokok mendatangkan protein dalam badan. Tapi tak apa, saya faham. Bukan senang. Bukan senang. Tapi kita kena ada usaha. Ni dah sakit, doktor sahkan. Sikit lagi rosak paru-paru ni mati. Macam tu lah berhenti. Boleh lah berhenti. Puasa daripada pagi sampai ke petang tak merokok, boleh pula. Hui, aku tak boleh. Tak. Habis sup sambung. Habis sup sambung. Kawan saya orang tu 30 batang sehari. Purata. Jadi tak apa, usaha. Contohnya minggu ni 30 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu depan 29 batang sehari, Isnin sampai Ahad. Minggu satu lagi 28 batang sehari. Minggu satu lagi 27 batang sehari. Minggu satu lagi mati. Tak sampai dia berhenti. Biarlah mati dalam keadaan sedang berusaha berhenti merokok. Contoh tengok orang perempuan . Saya tanya orang perempuan tau, orang lelaki diam. Orang perempuan, apa hukum seorang
Apa dia? Tauhid haram ni. Tak ada dipikir, tak ada. Haram deh. Ha mana tu? Jentulah. Macam tu jugalah. Benda-benda lain. Contohnya, matlamat tu kenapa? Sebab tak nak merosakkan diri, memudaratkan diri. Matlamat berhenti rokok bukan sebab nak tinggalkan benda sedap. Allah perintahkan dan satu lagi benda tu memudaratkan. Satu lagi nak kuihkan badan. Azam saya, saya nak berhijrah menjadi seorang yang lebih kurus lepas ini. Kenapa? Apa sebab? Kerana mudah nak melaksanakan perintah Allah. Yang tu pun betul. Nak bangun subuh, tak adalah borek. Cuba tengok yang badan yang dah extra size ni. Dia bila dia tidur tu, dia nak bangun subuh tu. Macam ni apa yang cari, apa benda nak capai nak bangun. Sudah dia tarik lelaki nak bangun. Ada orang nak tarik, tarik dinding, nak tariknya. Dia tak capai tu, dia tak bangun. Itu betul. Ini sebab apa nak kurus? Sebab nak cantik sikit. Percaya cakap saya, kurus dan cantik tak ada kaitan. Kalau dah muka tak boleh belah, tetap tak boleh belah. Contohlah ayat kan. Tak apa, tapi janganlah kecil hati. Maksud itu, kecantikan tu sini subjektif. Kuih kan, biar kerana Allah. Kenapa datang ni? Kerana Allah. Lillahi ta'ala. Kenapa ni? Kerana Allah. Macam mana gitu? Pergi belajar. Kau pergi belajar rajin-rajin. Pergi sana, pergi universiti. Balik jadi orang kaya. Kan salah. Kalau kita buka kitab hadis 40 tu kan. Empat kategori manusia menuntut ilmu tapi dilaknat oleh Allah. Boleh. Pertama, menuntut ilmu supaya dapat berlawan dengan orang yang lebih pandai. Nak tunjuk siapa lagi pandai. Itu dilaknat oleh Allah. Kedua, menuntut ilmu supaya orang menongak kepadanya. Dia nak orang hormat kepada dia. Dilaknat oleh Allah. Ketiga, menuntut ilmu untuk mencapai kekayaan dunia. Dilaknat oleh Allah. Itu yang kita cakap dengan anak-anak gitu. Pergi belajar dengan jajin. Kalau nak kaya, pergi belajar. Salah ajar anak ni. Cuba belajar kerana Allah. Belajar tuntut ilmu. Supaya berjaya dunia akhirat nak. Macam tu. Yang keempat, menuntut ilmu sebab nak berlawan sesama orang tak pandai. Aku tahu. Berlawan dalam grup WhatsApp. Nak tengok siapa lagi pandai dalam tu. Salah. Ya. Nah, sebab ramai budak berupa SPM itu pick result nombor belajar kan. Jangan salah matlamat. Ya. Jadi Abdul Rahman bin Auf yang kaya raya ni dipersaudarakan dengan siapa? Dengan Sa'ad bin Rabiq. Sa'ad bin Rabiq ni siapa? Orang kaya, hartawan, dermawan. Bayangkan dia tak ada apa-apa, ganti satu dengan satu. Satu dengan satu. Apa kau tak ada, kau gantikan. Kau nak apa? Cakap. Kau nak ladang kurma, aku ada banyak kebun-kebun ladang kurma. Mana satu kau nak? Kau cakap. Apa jawab Rahman bin Auf? Semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku. Aku tak mau. Kalau macam tu, aku ada beberapa orang isteri. Mana satu kau nak? Kau cakap. Open tender. Mana satu isteri yang kau nak? Kau cakap. Open. Bukannya. Aku ada beberapa orang isteri, kau pilih yang ni pemalih ni. Aku dah tak nak ada. Bukan macam tu. Kau cakap mana satu kau nak. Kalau kita lah dah lama macam mana nak. Yang tu lah. Agak aja lah kan. Tapi tak. Abdul Rahman bin Auf, semoga Allah memberkati kamu, wahai saudaraku. Aku tak mau. Tapi apa yang kau mau? Cukuplah tunjukkan aku perjalanan nak pergi ke pasar. Aku nak berniaga di sana. Rahman bin Auf bawa modal dekat tangannya keju dan minyak. Dia mula berniaga di sana. Dengan tahap pasar di Yathrib ni, di Madinah ni, dikuasai oleh puak-puak Yahudi. Tetapi tak cukup, tak perlu lama, semua orang seronok berurus niaga dengan Abdul Rahman bin Auf sebab dia peniaga yang jujur, tak main harga, tak makap harga, tawuk-tawuk, menipu timbangan, dia tak buat. Jadi semua suka berurusan dengan dia. Ringkas cerita, selang beberapa bulan, tiba-tiba Nabi berselisih dengan Abdul Rahman bin Auf, terbau bau haruman. Itu bau haruman orang kahwin. Kamu sudah bernikah, wahai Abdul Rahman bin Auf? Ya benar, ya Rasulullah. Aku baru saja bernikah dengan seorang wanita Ansar. Maka buatlah walimatul urus, walaupun hanya dengan seekor kambing. Jamulah orang makan, biar orang tahu kau dah kahwin.
Tu sebab buat jamuan kahwin tu sunat ya, nak bagi tahu orang yang anak kita dah kahwin. Anak atau anak mak mentua kita dah kahwin. Ya. Tahu? Anak atau anak mak mentua kita dah kahwin. Faham? Suah. Weh ni dengan sini apa kau buka mikir siapa tu. Yalah anak kita dah kahwin biar orang tahu, tak adalah timbul fitnah begitu. Jadi masa tu dia doakan aku Rasulullah, Nabi doakan sejak pada itu aku juga yang Rahman bin Auf buat. Memang jadi omeh, memang kaya, memang menjadi. Berniaga apa pun laku. Tapi Rahman bin Auf tak pernah berhenti menyumbang kepada Islam. Harta benda ni dia bagi untuk peperangan ni, bagi. Sampailah Nabi wafat pun, Abraham bin Auf masih menjaga kebajikan isteri-isteri Nabi. Sekali isteri Nabi nak pergi pasar, ada dua orang escort. Seorang tukang bawa barang, seorang tukang bayar. Abraham bin Auf jaga bayar gaji semua. Kemudian Abraham bin Auf urus niaga, beli tanah ke, beli apa ke, untuk beli apa-apa lah untuk isteri Nabi. Dia akan uruskan. Dan Abraham bin Auf juga bagi pampasan kepada keluarga-keluarga yang terlibat dengan peperangan Badar. Setiap keluarga dapat tak kurang RM400,000 duit gitu. Kekayaan yang ditinggal oleh Abraham bin Auf lebih 750 juta bila dia meninggal dunia. Kaya orang. Abraham bin Auf salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga, tapi dia paling lambat sekali masuk sebab banyak harta. Jadi jangan susah hati kalau harta tak banyak. Tapi janganlah nampak orang kaya, tu lambik masuk syurga, tu lambik. Janganlah macam tu pula. Tapi maksudnya tu banyak kena tanya. Jadi, kalau kita tengoklah dalam peristiwa hijrah ni, kan, macam-macam yang kita nampak, antaranya kenapa manusia ni tak boleh nak berubah. Pertamanya kerana manusia tak nampak sebab kenapa dia perlu berubah. Dan yang kedua, dia mungkin boleh berubah, tapi bukan senang nak istiqamah dalam perubahan. Dia boleh datang masjid, tapi macam mana nak hari-hari datang masjid? Itu soalan. Orang yang dah hari-hari datang masjid, dia rasa susah nak tinggalkan masjid. Nampak? 7 golongan yang mendapat naungan daripada Allah akhirat besok yang tak ada naungan selainnya. Pertama, pemimpin yang adil. Termasuklah CEO rumah tangga. Jangan kata wakil rakyat, jangan kata raja, jangan cerita adun, esko, ketua kampung, ketua lorong. Termasuk agak ketua rumah tangga pun kena tanya. Pun akan dapat ni, pemimpin yang adil. Kedua, orang muda yang menyebutkan dirinya beribadah kepada Allah. Ketiga, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Dia tetap nak datang masjid. Daripada Sungai Pelik, pergi rumah anak ke Melaka, tetap tanya masjid mana masjid. Kalau mantan abah pergi masjid, dia nak pergi masjid tak? Keempat, orang yang berkasih sayang, bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Kelima, orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik dan kaya, tapi ditolaknya kerana takut kepada Allah. Bukanlah makna perempuan buruk dan miskin boleh. Kalau dah kaya dan lawa pun dia tolak, yang buruk lagi tak selera. Faham? Tentu. Yang keenam, menyumbang bersedekah. Tangan kanan bagi tanpa pengetahuan tangan kiri, merahsiakan sumbangannya. Itu sebabnya orang kalau bersedekah, kalau terang-terangan dalam Quran Surah Al-Baqarah itu, kalaulah ada sebab dia nak bagi contoh yang baik pada orang lain, maka dia baik buat dia. Baik buat kamu. Tapi kalau dia merahsiakan sumbangannya, lebih baik buat kamu. Jadi jangan suka-suka tuduh orang. Itu kalau dia masuk dalam media sosial tu, nak tunjuk lah tu, riak tu. Jangan ambil alih kerja Allah Ta'ala. Sebab Allah Ta'ala pun sebut, kalau tunjuk dengan niat bagi contoh baik kepada orang lain, maka tu juga baik. Tu sebab masuk dalam masjid, nampak tabung, belolah lagi tu, berlari pergi kat tabung tu, jadi orang pertama masuk. Sebab bila kita masuk tu, ada orang nampak, tak ya pula lah, aku pun nak masuk kan, dia pun masuk kan. Dapat kalau tambahan, mudah-mudahan. Dan ketujuh, orang yang duduk bersendirian, basah pipi dengan air mata, kena mengenang dosanya kepada Allah. Jadi, ubah, install dalam hati kita ni benda-benda baik. Pertama, yang kena install dalam hati kita, berubah jadi orang yang sabar. Sabar banyak-banyak.
Banyak ujian, banyak dugaan. Kita ni kalau bab marah, ya Allah, orang Malaysia ni marah tuan-tuan. Semua marah tuan-tuan. Sikit-sikit marah, sikit-sikit marah. Sabar. As-sabru minal iman. Minyak naik marah. Diesel naik marah. Nawe jano tuan-tuan. Tolong naik marah. Tolong turun marah. Aduh, jangan marah, sabar. Marah. Masuk je seorang pemimpin. Gambar seorang pemimpin, tak kisahlah parti mana. Upload tu masuk, post kan. Masukkan gambarnya, tak payah tulis apa-apa. Beliau adalah merupakan, tak payah, letak air muka pemimpin. Tengoklah komen bawah tu, yang orang marah orang Malaysia. Kepala bapak semua orang. Mati lagi baik, anak haram tak bunuh, punya jantan, matilah kau. Macam-macam orang balon ni. Masalahnya yang komen semua orang Melayu beragama Islam datang masjid tu. Bukan orang sini, orang tempat lain. Balon tutang. Tiba-tiba datanglah AJK Surau. Komen dekat bawah tu. Alangkah baiknya kalau kita menulis yang baik-baik. Bukankah Nabi telah mengajar kita, seandainya tidak ada perkataan yang baik untuk kamu ucapkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Oh. Ada reply bawah tu, sudahlah kau pun sama. Dia pula dapat kepala bapak tu kan. Kono hamun pula dia tuan-tuan. Konyak sampai bawah tu. La ilaha illallah. Lalu dia delete. Yo tuan-tuan. Berkat Malaysia ni, netizen, kan, Malaysia, kita dapat nombor 5 dunia kategori cyberbully. Cyberbully sampaikan bunuh dirilah kawan tu influencer sebab dia kena ugut dalam tu cyberbully. Israel pun koyak. Macam mana anda tak ada? Oh, bab membalun orang Malaysia ni netizen kreatif betul. Bab sabar. Kedua, dalam diri itu ubah jadi seorang manusia yang bersyukur. Qanaah berpada dengan yang sedikit. Alhamdulillah. Sikit-sikit. Alhamdulillah. Walaupun mihun. Alhamdulillah. Contoh. Ajar syukur. Syukur. Alhamdulillah malam ni dapat kuliah. Alhamdulillah. Elok cuaca, tak adalah hujan. Kalau tidak kan, malam berapa hari dah hari itu hujan lobek kan. Alhamdulillah. Yang ada orang yang datang, berapa hari dah sakit lutut, malam ni okey pula dah. Berseret-seret datang, okey. Eloklah lutut kau, tak elok pula dengan nama serbat malam ni. Kan? Contohlah. Kan? Kemudian yang kena ada, percaya pada hikmah. Buka hikmah dalam hati. Agaknya adalah benda lain Allah nak bagi ke aku ni. Kemudian apa? Redha. Terima ujian Allah bagi kat kita. Cantik dipandang, bulan mengambang. Bulan mengambang, terang di awan. Kalau dah hidup namanya orang, takkan lari daripada ujian dan dugaan. Redha. Yang datang malam ni macam-macam masalah. Bila pi tak bayar lagi. Bergolak pula siang tadi, contohlah. Aduh, hataya bocor pula. Nak servis pula besok ni. Ya Allah, murah rezeki insyaAllah. Redha, sabar. Ada benda Tuhan nak bagi. Kan, ada orang lambek kahwin. Sabar. Allah uji dia lambek kahwin. Ada orang jambatan ni pendek, copek kahwin. Ada orang jambatan ni panjang, lambek kahwin. Tapi dapat yang terbaik. Ada orang jawatan yang pendek, banyak kali pula tu. Allah, buat rezeki dia. Ada orang tu langsung tak ada jawatan, tak kahwin-kahwin. Sebab Allah bagi dia rezeki untuk jaga mak ayah dia sampai ke ayah-ayah tu. Ada hikmah dia tu sebab mak ayah, jangan marah. Kau ni bangang, bodoh, belajar tak nak. Kau tu abang kau lawyer, seorang engineer, seorang doktor. Kau menyusahkan aku duduk kat rumah. Jangan cakap. Ubah hati ni. Redha. Rupa-rupanya bila kita sakit dah terlantar, dia yang jaga kita. Jelak badan mak dia. Mak. Oh, mak yang stroke, cakap pun dah tak jelas. Mak nak apa-apa.
Ayolah, nanti saya carikan. Kawan pun tanya, mak kau nak apa? Jambu batu. Macam tu lah bunyi. Kau boleh tahu ke? Ayuh. Lepas tu mak cakap lagi. Tu nak apa pula tu? Dia nak asam sekali. Kau boleh tahu ke? Anak yang lawyer doktor tadi pun tak tahu. Dia boleh tahu tu. Kau boleh tahu kan? Kadang-kadang penuh, kadang tak. Apalah. Nampak tak? Dan yang last sekali, ikhlas. Ikhlaskan hati kita. Empat syarat nak dapat ke, nak capai kesempurnaan ibadah. Pertama, mestilah dengan ilmu. Kedua, mestilah ikhlas. Ketiga, mesti ada perubahan pada tindak tanduk dan perangai jadi lebih baik. Mesti jadi lebih baik. Dan yang keempat, mestilah dimulakan dengan niat. Ada empat-empat ni baru dapat kesempurnaan ibadah. Dan perangai baik. Kan lagi baik. Lagi datang masjid, lagi baik. Patutnya. Kan? Lagi dia ibadah, lagi dia semayang, lagi elok. Cakap pun elok. Ini tak? Masih ni. Aku ni mulut dia jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Macam tu. Ubah hijrah ni. Ubah tak? Ni semayang-semayang, mengumpik macam tu ya. Mengumpik tinggi ke sama-sama debat. Saya maafkan lah tadi. Yang mengumpik tadi saya maafkan. Dalam TV nampak tua. Wajar. Tentu saya maafkan juga. Ada yang cakap ni. Nampak? Kan? Ni semayang-semayang nombor ekor lah juga. Jadi nombor ekor. Dekat parking motor berburak kan kawan. Kau anak kau berapa orang lah? Baru 5 kau, 3 kau, belum ada rezeki lagi kau, baru 2, 5, 3, 0, 2. Kono pula tu. Kono second prize RM35,000. Tu tak apa, dah lah monang second prize, belanja pula je ke masjid, kau ngajar. Aduh, malam ni saya belanja mam, dia kata, pahala ni. Alhamdulillah birthday saya, setiap bulan birthday kau, dia kata. Itulah tu tuan-tuan ya. Jadi apa pun berubah daripada buruk kepada baik, baik kepada lebih baik kepada lebih-lebih baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, maka niat ni memandu kita agak ikhlas. Buat apa juga kita buat, Nabi buat kerana Allah Taala, tak ada fikir lain. Kerana Allah. Ibadah ikhlas kerana Allah, lillahi taala. Sedekah ikhlas kerana Allah. Kalau tak, tak ada nilai. Ya? Cek bahasa dinding bagiannya kat orang. Sebab niat nak tunjuk kat orang habislah. Eh? Tapi kalau niat memang macam tadi kata tadi, sebab nak bagi kesedaran orang lain pun turut menyumbang, mungkin. Ubah. Ibadah terpanjang dalam hidup seorang manusia, perkahwinan. Itu pun tak dapat niat kena Allah. Kenapa kau kahwin? Goram tengok budak perempuan. Itu sebab kau kahwin. Kenapa kau kahwin? Umur dah berapa dah mam, bila lagi nak kahwin? Sebab umur. Kenapa nak kahwin? Kawan-kawan habis kahwin dah, tinggal saya je belum. Kenapa kau nak kahwin? Omak bising. Omak memang tu lah kau jual, bising. Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila dah kahwin ni, bila nak beranak? Bila dah beranak kan, perempuan yang nak kau, bila dapat anak lelaki? Dapat anak lelaki, beranak kau jual, dah salah pula beranak. Susahlah kalau imam. Jarang imam bila tanya, kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah, mam. Saya nak kahwin ni kerana Allah. Susah nak jawab. Biasanya, yang jawab kahwin kerana Allah ni, biasanya lelaki yang dah kahwin. Biasanya. Sebab tu ya jawapan yang dia ada, tuan-tuan. Bila marah dia. Sampai hati abang buat sebegini. Kenapa bang, kenapa? Kerana Allah. Dia kata macam tu lah jawapannya. Lepih tak lepih, belum tahu, tuan-tuan. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, ya. Kita perbetulkan niat kita, ubah hakikat hijrah ni adalah mengubah kita. Buruk kepada baik, baik kepada lebih baik, lebih baik kepada lebih baik. Jadi rasa cukup dah sekadar tu tuan-tuan. Saya faham cara pandang tu, saya faham. Dah warna papa, dah lain macam itu kan. Saya faham lah tu. Dia dah mula berkipih, dia dah mula orang ajam, saya faham. InsyaAllah. Banyak lagi saya nak cerita sebenarnya. Macam Isra' Mi'raj tu punya cerita perjalanan tadi saya nak cerita kan. Jadi mana kena panggil lagi ni, confirm lah. Seronok saya datang tuan-tuan. Lalu-lalu lah ini dapat ceramah sini. Alhamdulillah.
Jadi mudah-mudahan kita jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, bak kata orang, cantik dipandang rumah penghulu ke itu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir, kembangkanlah menjadi intan. Tenang-tenang air di laut, sempat kolik mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyambut, jasa baik pihak masjid menyambut rasa nak tunjuk. Okay, tuan-tuan, itu saja daripada saya.